Hendra. Halo. Bapak, saya Dahlia dari Post Update mau berbincang-bincang mengenai penyaluran hari ini ya, Pak ya. Oke, okay. Siap. Baik. Mari, Pak. Ya. Sahabat Pos, saya saat ini sudah berada di KCU Malang dengan Bapak Hendra Sari selaku Ketua Satgas PT Pos Indonesia. Salam sehat, Bapak. Salam sehat, Mbak. Bapak, hari ini Bapak meninjau langsung proses penyaluran bantuan sosial PKH dan juga sembako. Seperti apa, Pak, di sini? Ya, jadi sebagaimana kita ketahui bahwa di bulan kedua ini kan kita kembali dapat amanah untuk menyalurkan bantuan sosial sembako dan PKH oleh pemerintah, khususnya dari Kementerian Sosial. Saya hari ini berkesempatan untuk mengunjungi kantor pos cabang utama Malang untuk menyaksikan secara langsung proses penyaluran di kantor pos ini. Karena saya lihat Malang adalah kantor yang cukup bagus untuk menyalurkan bantuan ini dengan tepat, dengan cepat, dan bisa dipertanggungjawabkan. Baik, Bapak, ini ada dua penyaluran sekaligus ya, Pak ya? PKH dan juga sembako. Seperti apa, Pak, mekanismenya? Apakah ada perbedaan? Ya, jadi ada beberapa kriteria penerima bantuan ini ya. Ada yang hanya menerima bantuan sembako saja, ada yang hanya menerima bantuan PKH saja, ada juga yang menerima bantuan PKH dan sembako. Nah, metodenya hampir sama, bahwa syarat untuk mendapatkan bantuan ini adalah mereka mendapatkan surat panggilan dari PT Pos Indonesia yang mencantumkan nama, NIK, dan alamat ya, serta nilai bantuan yang berhak mereka dapatkan. Berdasarkan surat pemberitahuan itu, mereka mendatangi kantor pos sesuai dengan jadwal yang diinformasikan dengan membawa identitas dirinya, baik itu KTP ataupun kartu keluarga, bagi yang hadir itu bukan atas nama yang tertera dalam surat pemberitahuan. Di loket nanti mereka akan dipanggil. Nah, dipanggil untuk mendapatkan dana bantuan, kemudian diminta untuk menandatangani daftar nominatif yang nilai uangnya harus sama dengan nilai uang yang tertera dalam surat pemberitahuan. Kemudian mereka difoto, diambil foto wajah penerima pada saat menerima uang, dan juga foto KTP atau identitas dari penerima yang ambil uang. Kalau Bapak lihat di sini, apakah pelayanannya sudah sebaik mungkin, Pak? Ya, saya lihat ini kan hari Minggu ya. Hari Minggu artinya betul-betul kantor pos Malang memberikan pelayanan yang maksimal ya, sehingga tidak ada alasan bagi penerima kesulitan untuk mendapatkan dana bantuan ini. Dan ini sesuai dengan arahan kami yang di pusat, bahwa untuk memaksimalkan penyaluran ini, kita memperpanjang jam layanan, kita menambah hari jam layanan, kita menambah petugasnya, sehingga betul-betul masyarakat nyaman untuk mendapatkan bantuan di kantor pos. Baik, Bapak. Terima kasih, Bapak. Semoga bantuan sosial ini dapat terlaksanakan dengan lancar ya, Pak ya. Salam sehat. Amin. Terima kasih. Salam sehat.